بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سيدنا رسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وكلم الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، selawat dan salam kita haturkan sanjungkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang pengikutnya yang senantiasa mendapatkan syafaatul usma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia limpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat sihat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat dipertemukan di bulan Ramadhan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami hormati, wabil khusus segenap pengurus jajaran maupun Dewan Guru SMK Haris Agung, tak lupa pula yang Bapak cintai dan sayangi dan Bapak banggakan, anak sekalian, until anak makan jagung untuk anak-anakku siswa-siswi SMK Haris Agung. Pergi ke Ancol lagi di lockdown, kami mengucapkan marhaban ya sahru Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, wabil khusus siswa-siswi dan sekalian SMA Islam yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan, berikan tausiah tentang keutamaan teman atau kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW menghikayatkan dari Tuhannya, kullu amalin li adama lahu ila sawma fa innahu li mujtibi, yang artinya sesungguhnya seluruh perbuatan amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Jadi kata Allah, puasa adalah untukku, maka aku lah yang akan membalasnya. Dan sekalian, puasa merupakan adalah ibadah yang samar-samar, yang jarang sekali orang mengetahuinya. Menjadi Allah Subhanahu yang Maha mengetahui, maka Allah lah yang akan membalasnya. Diriwayatkan dari kita Muhammad SAW, di akhir kiamat nanti ada sekelompok kaum yang bersayap, yang mereka punya sayap seperti burung. Kemudian mereka terbang di antara diri di surga. Kemudian penjaga surga bertanya, siapakah kalian ini? Kemudian mereka menjawab, kami adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjaga surga pun bertanya kembali, apa kalian mengetahui tentang hisab? Mereka menjawab, tidak. Kemudian penjaga surga pun bertanya kembali, apa kalian mengetahui tentang shiratal mustaqim? Kemudian mereka menjawab, kami tidak mengetahui tentang shiratal mustaqim. Kemudian penjaga surga pun bertanya kembali, lalu dengan amal apa kalian mempunyai derajat yang begitu tinggi seperti ini? Kemudian mereka menjawab, kami ketika dunia beribadah beramal dengan diam-diam, kemudian Allah masukkan kami ke akhirat di masa kesudah pun dengan diam-diam. Masya Allah, anu sekali itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
mudah sekalian, diriwayatkan dari Muhammad SAW, beliau berkata, ada lima perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Apakah itu? Yang pertama adalah, ketika di bulan Ramadan, Allah melihat umat Nabi kita Muhammad dengan penuh kasih sayang. Orang siapa yang dilihat dengan penuh kasih sayang, maka dia tidak akan siksa Allah selamanya dan sesudah. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memohon ampun kepada mereka semua. Kemudian yang ketiga, Allah berikan mulut orang yang berpuasa seperti bau minyak misik, subhanallah. Kemudian yang keempat, Allah berfirman, wahai surga berhiaslah kalian. Kemudian surga pun berhias. Kemudian Allah berfirman, sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, Allah memberikan ampun kepada mereka semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihsanan kubir lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas karena Allah semata-mata, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Demikianlah hadis sekalian. Orang-orang yang berpuasa dengan penuh iman dan ketakwaan, Allah berikan ampunan yang sesuatu di dunia dan di akhirat. Kemudian dikatakan oleh para alim ulama, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa mempunyai beberapa tingkatan-tingkatan. Ada tiga tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa orang khawas atau orang yang istimewa. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasa orang khawas yang khawas. Saya akan terangkan bagaimana satu persatu tingkat-tingkatan tersebut. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Mereka berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa orang yang khawas, orang istimewa. Yakni mereka berpuasa dengan menjaga seluruh panca inderanya, menjaga seluruh badan dan tubuhnya. Dan orang-orang yang khawas tidak akan sempurna puasanya bila tidak mendawamkan lima perkara. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, orang khawas adalah mereka selalu menjaga lisannya dari hal-hal membicarakan keburukan-keburukan orang lain, dari bergibah, bersumpah palsu maupun adu domba. Kemudian mereka orang yang berpuasa menjaga matanya dari hal-hal yang tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berpuasa, orang-orang Israel yang khawas ini adalah mereka menjaga telinga mereka dari hal mendengarkan-mendengarkan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, mereka menjaga badannya dari hal-hal yang tercela. Ketika berpuasa, mereka tidak mengenyangkan perutnya dengan makanan yang banyak, apalagi memakan barang-barang yang halal dan subhan. Sungguh rugilah orang-orang yang berpuasa yang meninggalkan barang yang halal, kemudian mereka berbuka dengan barang yang halal dan subhan. Ini adalah ibarat orang yang memberikan sebuah istana, kemudian dia sendiri yang menghancurkan kotanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kan min sa'imin laisa lahu insyani ilal zuhi wal atas, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa mereka hanya dapat tahan lapar dan haus. Kemudian orang yang khawas ini yang kelima adalah mereka berpuasa dengan menjaga seluruh badannya dari makanan-makanan yang begitu mengenyangkan perutnya, apalagi barang-barangnya haram. Kalau sekalian, itulah orang-orang khawas ketika berpuasa. Kemudian puasa yang ketiga adalah orang khawas, puasa orang istimewa. Jadi mereka selalu berpuasa dengan hati dengan penuh ikhlas. Hati mereka apabila memikirkan hal-hal yang rendah tentang dunia, apalagi mereka melupakan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa mereka menjadi batal. Orang yang khawas menjaga hatinya dan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekalian, demikianlah urayan yang singkat tentang kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan tafsir singkat ini dapat menambah iman dan ketakwaan kita, dapat menambah kualitas puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di akhir singkat tafsir ini Bapak memberikan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat dan cermat. Pertanyaan yang pertama adalah, tolong terjemahkan ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang Bapak bacakan dari awal. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan hal-hal keutamaan-keutamaan kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang pertanyaan ketiga, sebutkan, jelaskan hal-hal
yang membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah sebutkan, jelaskan ada berapa tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan sekalian, mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, kealpaan dari Bapak, kehilapan, mudah-mudahan bisa dimaafkan yang selesai-selesainya. Bapak mengucapkan terima kasih akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.